Assalamualaikum sob. Video kali ini saya akan membuat ayam betutu khas Bali. Nah, di sini udah ada bumbunya sob. Yang sudah dipotong-potong kasar. Ada 10 cabai merah keriting, 10 bawang merah, 7 siung bawang putih, 3 serai, 1 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, dan 1 ruas kencur. Untuk bahan lainnya di sini udah ada 6 lembar daun jeruk, 4 lembar daun salam, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan kaldu jamur sob. Untuk bumbu halusnya, nah ini udah saya blender sob, yang terdiri dari 1 sendok makan ketumbar sangrai, 1 sendok makan merica, 1 sendok teh terasi bakar, 5 butir kemiri sangrai, 5 buah cabai domba, dan 1 ruas kunyit. Pertama kita tumis bumbu halusnya dulu nih sob. Setelah ini kita masukkan bumbu yang sudah dipotong kasar sob. Nah, ini kita masukkan cabenya. Lalu bawang merah. Bawang putih. Setelah ini lalu kita masukkan ayamnya sob. Masukkan dalamnya bumbu. Setelah ini lalu kita masukkan air sob. Airnya 2 liter. Nah ini lalu kita masukkan daun salamnya, daun jeruk, lalu garam, gula, dan kaldu jamur ya sob. Thank you.
Lalu kita tutup. Kita tunggu sampai airnya menyusut dan matang. Udah jadi nih sob, ayam betutu khas Bali. Bisa dipraktekkan di rumah sob. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.